Saya nggak mau di sini, saya mau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada maksud apa-apa pakai baju ini. Tidak sedang berbicara masalah politik. Hanya cuma mau ngasih tahu bahwa ini asik buat pakai sebuah baju. Orang pasti akan ingat yang mana yang bicara. Oh itu, yang pakai baju warnanya gambarnya sapi. Jadi, jadi beda sama tadi, saya gak ngomongin kapal selam karena saya gak ngerti hitung-hitungan, Pak. Sekarang saya lebih kepada mau bicara tentang self-creative empowerment. Jadi saya akan bicara tentang kreativitas, karena memang dunia saya ini, nanti saya akan cerita sedikit background tentang itu. Why being creative? Tanpa menjadi kreatif, Bung Karno tuh gak akan pernah pede banget bilang, kasih saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Gak akan pernah. Tanpa menjadi kreatif, almarhum Ustadz Jeffrey gak akan pernah mempunyai segitu banyak pengagum, segitu banyak followers, yang pada waktu dia meninggal, beliau meninggal itu luar biasa sambutannya. Karena itu masalah kreativitas. Tanpa menjadi kreatif pun, seorang Lance Armstrong gak akan pernah memiliki, you know, prestasi-prestasi quote-unquote yang kemudian akhirnya diambil juga, walaupun kreativitasnya sama. Nah, karena dasar itulah saya merasa bahwa sebuah kreativitas ini bukannya ada di pameran Ina Craft di JCC itu. Kreativitas itu bukan punya sebuah sekolahan seni. Kreativitas itu bukan milik segelintir orang yang memang seniman yang mau bikin barang-barang itu, bukan. Kreativitas itu milik semua orang yang seharusnya ada dari mulai bangun tidur sampai dia merem lagi. Permasalahannya adalah kreativitas ini tidak pernah diangkat secara benar, karena dianggapnya domain kreativitas itu adalah domain kesenian. Nah itu yang seharusnya dilebarin. Sekarang kita coba dengan hal di sini. Ya hening, ya hening, aloko kati langit.
Moro. Yang saya buat tahun 2006 untuk kalian yang kurang kerjaan, saya bilang cuma buat mengucapkan selamat tahun baru aja bikin iklan sedikit luar merahnya saya bilang. Brandnya simpel, Pak, tolong bikin iklan yang bagus tentang Indonesia, mengangkat masalah batik sama budaya Indonesia. Datanya itu biayanya 5 miliar. Bikinnya tok 5 miliar, belum nayanginnya. Bandingin sama ini yang cuma 50 juta. Today wasn't just an ordinary day. One sky is too white to blue. It's you, I'll be and you, no, it is not. What's wrong? Is it the place that we feel the weight on me long to? Oh no. Asik lu, mana lu? Hah? Ih! Ih, gitar lu tuh ya? Ih! Ih, gitar lu tuh. Hah? Asik banget lu. Lu ngapain sih pada di sini main di garasi gini, ya nggak sih? Tempat lu di sini guys, tuh tempat lu di sini. Jadi lu ambil nih, pokoknya lu ikut aja deh. Emerald Life Wanted, we spot your talent. Info lengkap log on to emerald.com. Halo, sorry. Ikutan ya guys. Gimana tadi? Itu menarik ya, jadi dua pendekatan yang berbeda, harganya berbeda banget, tapi efeknya ya beda-beda tipis. Jadi ya memang yang terpenting dari sebuah dari hal dua hal tersebut adalah masalah bagaimana kita bisa nge-stretch kreativitas kita, nge-stretch ide kita sampai ya bisa nempel di kepala iklan pertama yang nonton. Wow, gini kan? Kedua langsung ketawa, karena memang direksinya berbeda. Jadi dua hal tersebut penting untuk kita kaji lebih jauh. Saya cuma mau ngasih tahu, saya mengangkat ini masalah kreativitas tentang ini kebetulan menggunakan saya, bukan menjadi saya narsis, mudah-mudahan tidak. Nama saya Pak Asyali Sudirman, orang lebih tahu saya Pak Wahid. Saya kuliah di IKJ, saya ngambil video bisnis di Seattle. Sekarang saya orang nyebut saya creative planner instead of cuma sekedar film director. Saya ada production house namanya 25 Frames, ada rental equipment, saya juga ada perusahaan komunikasi namanya Fastcom. Saya punya studio musik namanya Sound Village, dan saya dengan Raditya Dik sama Pocong Arif, Muhammad Arif, bikin New Digital. Saya udah ngedirect lebih dari 400 iklan TV. Saya juga lupa award saya udah berapa, gak penting buat saya. Karena kalau itu diinget, habis perjalanan kita. Salah satu hal terikat dalam hidup saya, ini menarik, adalah mampu melihat berbagai hal yang orang lain tidak bisa lihat. Ini gak ada hubungannya sama saya dari Jombang atau Tebir, gak ada. Saya gak bisa melihat hal-hal yang tempatnya orang lain gak bisa melihat. Saya bukan dukun, jadi saya gak bisa melihat hal-hal yang samar. Saya bisa melihat orang lain gak bisa melihat karena gini, gak tahu kenapa saya tuh kalau melihat sesuatu tuh bisa masuk gitu ya. Dari mulai komposisi, dari mulai pewarnaan, dari mulai segala macam. Jadi kalau melihat satu hal, kayak ngeliat mas ini duduk di sini, saya tuh bisa ngerasa gila banget karakter ini. Gak bisa ngeliat teman-teman, tapi di sini cuma duduk merenung begitu. Saya tiba-tiba saya mendapatkan sebuah cerita. Kalau cerita ini kayak gini gimana ya? Nah, itu yang kadang-kadang orang gak bisa ngeliat. Saya pernah, ini saya gak pernah lupa nih, saya berantem sama istri saya gara-gara di lift. Saya ngeliatin karakter orang, keren banget.
sayangnya ada perempuan di antara saya dan orang tersebut. Jadi di mobil saya dimarahin, ngapain sih kamu melihat perempuan sampai kayak begitu? Perempuan yang mana? Itu tadi dilihat. Loh, aku malah gak tahu. Aku melihatnya si laki yang di sebelah saya, bukan perempuannya. Katanya itu lebih bahaya lagi kamu melihatnya laki. Jadi memang hal ini yang menarik, yang akhirnya saya, karena saya juga ngajar di, ya sebagai dosen tamu dan macam-macam itu, saya coba kasih tahu ke teman-teman di bawah. Saya memulai dari tahun 93, saya kuliah di Seattle pada waktu dulu lagi musimnya grunge itu ya, ada Nirvana segala macam. Nah dari situ udah membuka pemandangan saya, pemahaman saya terhadap sebuah grand. Nah disitulah saya ngajarin teman-teman untuk menjadi kreatif, semua harus kreatif. Kalau kreatif mentok, kalau kreatif toilet di kamar mandi itu kotor terus kayak gitu, seharusnya bisa lebih bersih dengan kreativitas yang baik gitu loh saya bilang. Jadi itu tekanin terus. Nah passion ini menjadi penting. Dunia saya setiap hari saya diajarin sama ini, saya tadi jangan dibuka dulu pencetnya satu, terus semua keluar pelan-pelan. Nah maaf gateng. Jadi hidup saya itu memang sehari-harinya begini. Saya pasti suka fotografi karena saya memang motret. Saya suka organisasi, komunikasi, musik semua, dan semua dilingkupinya dengan art. Saya punya akun Instagram @ipangwahid. Jadi saya kemana-mana setiap hari bawa beginian karena memang sukanya motret. Dimanapun saya, kapan pun saya motret. Saya lebih, ya udahlah, saya nggak tahu, saya pun udah takdir saya begitu. Jadi terus motret. Ini karya-karya yang dibawa ini kecuali yang pesawat, semuanya motretnya pakai iPhone. Yang kiri DMS nggak pakai kamera beneran. Ini bagi saya menjadi penting bahwa, nah ini, ini ayah saya. Beliau pengasuh pondok pesantren Tubuh Ireng. Orang akan berpikir bahwa Ipang Wahid, Klan Wahid seharusnya begini. Ya kan? Ipang apa? Garis dari Hadratus Syekh. Tapi kenyataan kok ya begini. Ini foto saya waktu saya kuliah di Seattle. Dulu saya masih merokok, masih dunianya gak baik lah. Rambutnya gondrong, main band. Wah udah lah, begitu. Jadi akhirnya saya berusaha, saya acuh, saya waktu dulu di KJ saya jadi ketua ospek. Terus ayang saya, ibu almarhumah White Hashim, Saleha White Hashim, dia bilang, kamu kok kayak Sinyo Belanda gitu sih bang cara berpakaiannya. Nah jadi akhirnya ya sudah lah, belajar dari itu saya berusaha lebih tertib dalam berpakaian. Makanya mungkin kenapa saya pada waktu sekarang kerja ya begini modelnya. Operate kamera tapi sarung kadang-kadang. Jadi ya orang paham sudah, ya sudah lah, takdirnya begitu dan modelnya begitu gak apa-apa. Yang penting karyanya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini menjadi penting. Saya selalu nekenin kepada teman-teman di kantor ya. Di 25 frames itu, di kantor saya 25 frames itu kantor tapi semua orang bilangnya rumah ilmu. Karena itu tempat sekolahan. Orang magang sering benar bolak-balik, saya sampai lupa ada berapa yang magang di situ. Itu kita bikin karena tahun 2002 itu dominasi asing luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi sama teman-teman, ini yuk. Targetnya cuma satu, supaya tenaga Indonesia itu dipandang di luar negeri atau enggak nasional dulu lah. Nah itu akhirnya kita mulai bangun beberapa, mulai tenaga-tenaga baru dikeluarkan dari ini. Nah, secara kreatif perspektif ini, saya pun dari beta dulu, ini ngomongnya bagian apa ya. Nah, ini tuh kreatif perspektif ini berhubungan sama, kalau saya melihat dari bangun tidur tadi yang saya bilang sampai merem, kita coba sehari-hari gimana caranya semua hal itu dipikirin secara kreatif. Secara kreatif bangun tidur kita bagaimana? Saya paling lama momen itu adalah di kamar mandi. Gak tau kenapa kalau saya kena shower itu lama, bener-bener mikir. Kadang-kadang lupa, dasar bener belum ya? Nah, ini bener, ini gak bohong.
Jadi memang begitu. Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda-beda. Tapi bagi saya disitulah. Nah, semua hal akhirnya dimasukkan dalam sisi kreatif. Enggak, ini enggak bisa. Ini harus begini. Karena kalau dengan kayak gini, ini jadi sangat menarik. Nah, itu kita kembangin terus dalam segala hal, dalam segala lini. Itulah dia, makanya tadi saya bilang lingkup pekerjaan saya sekarang ini enggak cuma sekedar sutradara film. Saya mungkin teman-teman tahu saya juga ngurusin sosial politik. Saya konsultan di beberapa tempat, baik korporasi maupun politik. Saya terlalu into pilkada, tapi saya bantuin partai, saya bantuin calon presiden. Ya macam-macam, saya bantuin kementerian. Tujuannya sih cuma satu sebenarnya, bukan masalah politiknya. Kepinginnya memang setiap orang memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Itu nilai dasarnya. Jadi saya tidak ikut-ikut masalah markup bandar, insya Allah enggak. Apalagi ngatur ini itu segala macam masalah tender, enggak. Jadi kalau ada proyek di mereka pun saya juga tender biasa ikutan. Nah itu yang saya coba lakukan di dalam segala lini. Jadi tantangan-tantangan itu yang seharusnya kita bisa jalanin. Di quality control, ngomongin quality control, saya tahun 98 waktu krisis, karena pekerjaan yang datang itu kok kayaknya gak menarik ya, saya milih untuk tidak ngambil pekerjaan. Jadi selama 3 bulan saya jobless. Karena bagi saya, datang tuh pekerjaannya crap semua, gak menarik. Jadi saya lebih prefer tidak punya pekerjaan daripada saya melakukan pekerjaan tapi bagi saya gak kreatif, gak ada tantangannya. Saya bilang sama istri saya, kamu tahu saya yakin di satu saat ini ujung pasti ada sinarnya. Jadi ya, sudah, itu coba dijalankan. Dan pendekatan-pendekatan itulah yang bagi teman-teman itu tetap percaya bahwa pendekatan itulah yang selalu terbaik. Karena dengan hanya kayak gitu, kita bisa kasih hasil yang optimal bagi apapun yang kita lakukan. Baik itu masalah kreatif atau non-kreatif. Nah, berikutnya, ini tadi, betul saya gak pernah tahu ada berapa award yang ada di kantor saya lupa. 30, 40, 50 saya gak tahu. Tapi ya itu tadi, begitu kita merasa puas, disitulah akhir dari perjalanan hidup kita. Jadi itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman semuanya. Ini penting nih. Biasa aja bagi saya, gak ada sesuatu yang spesial. Ini tadi udah lewat. Nah ini yang menarik buat saya untuk dibahas ya. Nah jadi semua teman-teman dimanapun bidangnya, walaupun mungkin saya orang tahu saya sebagai film director, tapi sekarang saya bantu beberapa teman-teman di beberapa area yang berbeda-beda. Misalnya kayak bantu ACT, Aksi Cepat Tanggap itu lembaga kemanusiaan khusus bencana. Itu sama. Kita bilang pada waktu training-training mereka, kita harus menjadi kreatif dengan cara begini, 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 begini. Kalau nggak begini, ini nggak akan pernah bisa begini. Nah, itu saya pancing terus, saya gali terus. Hal-hal seperti itulah yang membantu kita untuk tetap hidup dan untuk tetap mencari sesuatu yang baru. Karena kalau enggak, wah susah. Dan reference ini menjadi sangat penting. Di segala lini, reference itu harus kita punya. Reference itu ya kita cari di tempat, apalagi sekarang zaman sudah gampang sekali. YouTube gampang, Google gampang, tinggal reference. Mau bidang apapun, pasti ada reference di situ. Tinggal nyari begini. Saya ingat di grup keluarga saya, mau minta doa jenazah yang macam apa ya? Wah, aku kulingan, dapat nggak? Terus, Subhanallah, hebat banget Ustaz. Alah, ini bukan aku yang hafal. Artinya hal-hal yang kayak begitu hanya cuma butuh sesuatu yang lebih, tenaga lebih untuk dapat sesuatu yang lebih pula gitu. Ini masalah impresi, ini masalah. Orang beli barang, itu bukan karena barang itu bagus, bukan. Tapi karena dipersepsikan bagus. Jangan salah, jangan pernah salah. Jadi kalau misalnya kita beli sesuatu, persepsinya ini yang bagus, bukan kualitasnya. Jadi, nah itu, gimana kita membangun persepsi ini? Kita nge-tweet, sore-sore, sholat maghrib dulu yuk, pencitraan. Gak apa-apa. Jadi ya nggak ada salahnya. Kalau memang kita mau ke arah situ gitu, pakai tanda silang SBY juga boleh, nggak apa-apa. Jadi namanya sendiri. Nah,
learning circle. Ini bagi saya penting. Saya selalu mengajarkan kepada murid-murid dan kepada teman-teman di kantor, kita belajar dari siapapun. Saya belajar, pelajaran terakhir saya adalah yang berharga terutama adalah dari supir saya yang beberapa hari yang lalu anak pertamanya meninggal waktu melahirkan. Nah, pembelajaran luar biasa karena saya belajar betapa dia walaupun goyang tapi tetap tegar. Nah, itu pembelajaran. Jadi hal-hal seperti itu seharusnya kita lakukan. Dan dengan teman-teman yang lain, anak saya pun saya belajar, dengan teman-teman di kantor juga saya semua belajar. Nah, itu menjadi penting. Sociable. Ini juga hal yang gak bisa luput. Saya senang bergaul sama orang, saya senang ngobrol sama orang. Saya terbiasa ngobrol dengan tukang-tukang segala macam. Karena mungkin pekerjaan saya sebagai sutradara, saya butuh tahu insight mereka seperti apa kalau menggarap sebuah hal, ataupun juga misalnya hubungan sama komunikasi politik, jadi saya juga pengen tahu insight mereka seperti apa. Tapi di satu sisi juga bisa bergaul dengan pejabat-pejabat yang tingginya minta. Tapi bagi saya itu nggak penting, dua-duanya kadang di sini kadang di sana, besokannya balik. Jadi bagi kita poinnya adalah menjadi orang yang bisa berputar di situ dengan tingkat kreativitas yang tinggi, itu menjadi sangat luar biasa. Nah, sekolah kita akan kedatangan internet. Dengan internet, kita bisa tahu apa saja, kirim surat, dan lain-lain. Internet itu pasti gede banget. Internet mau datang ke sekolah. Pakai sendal ya, nak, biar nggak kesetrum. Kata Pak Guru, internet bisa dipakai untuk kirim surat. Kayak Pak Pos ya. Kalau gitu, internet tahu rumah Siwati. Saya mau ketemu David Beckham sama internet. Hoi, Din. Internet bisa dipakai untuk lihat-lihat jenis tanaman. Hebat, oi. Pokoknya, internet bisa tahu semuanya. Kalau gitu, motor Bang Udin yang hilang bisa cari di internet. Wah, hebat. Kalah dong ke Somat. Pak Ustadz, main internet nggak dosa kan? Sep, internet mau datang. Wah, kita kudu waspada dong. Ed, lawan dulu nih. Ah, pasti kamu kenalan cewek lain di internet. Insya Allah besok internet datang, Bu. Besok? Jadi dengan internet, kita bisa cari informasi apapun yang kita inginkan dengan cepat dan mudah. Biar di desa, kita bisa lihat dunia. Jadi kalau belajar, sekarang satu lagi juga menarik, salah satu yang gue favorit saya. Bahwa hidup haruslah ditempuh. Menolong, tertolong. Bahwa ketertindasan selayaknya disudahi. Mendidik, terdidik. Bahwa alam menggeliat naluriku. Air, mata, tanah, raga, angin, kabu. Bahwa rona mereka merengkuh jiwaku. Tawa, tangis, harap. Bahwa hidup haruslah bermanfaat bagimu, bagiku. Melihat sisi lain manusia dalam pencapaian sebuah cita-cita. Buka mata dengan Kompas. Betapa iklan pertama Telkom tadi itu, kita melihat bahwa sebuah kreativitas itu bisa ditarik kemana-mana. Ini sebuah masalah komunikasi. Kalau kita ngomongin yang terlalu straightforward, nggak akan pernah bisa ingetin responsnya sampai atau sesetinggi gitu segala macam. Nah,
satu persatu itu ya harus dipikirin bagaimana. Nah, disitulah kreativitas itu masuk. Dimana kita melihat bahwa enggak, kayaknya adegan yang paling asik dari sebuah nanti kenalan sama cewek lain di internet, mukanya yang lagi nyinyir itu kan harus dibayangin kayak apa. Kalau mukanya kayak Ariel kan gak seru. Ya pasti dia mah gak butuh internet. Tapi kalau muka yang begitu kan, oh keren banget dengan jambulnya sedikit. Ya, itu butuh pemahaman yang bagi saya harus di stretch kemana-mana. Disitulah kenapa pada saat di lift itu saya melihat ada sosok menarik. Ah, ternyata ini keren banget nih orangnya. Jadi disitulah, observasi itu menjadi penting sekali lagi. Reference itu menjadi penting. Ya, jadi sekali lagi kamu menempel di kepala saya juga berkali-kali dengan ekspresinya begitu segala macam. Ini menarik. Jadi ya memang seperti itu. Nah, bahwa hidup haruslah bermanfaat. Jadi waktu saya dapat konsep iklan Kompas tadi, ceritanya itu simpel pada waktu dulu dari biro iklannya. Saya bilang, ini bukan Kompas Mas, ini cerita tentang Butet main-main di hutan. Ini bukan Butet. Butet itu luar biasa. Dia punya dua gelar, dia mau berlama-lama di hutan ngajarin anak-anak suku anak dalam itu. Jadi gimana? Saya bilang, ini Kompas harus sesuatu yang meaningful. Harus sesuatu yang sangat substantif. Jadi gak bisa cuma begini doang. Akhirnya konsepnya saya rubah semua. Itu kopinya itu saya yang bikin akhirnya skripnya. Nah disitulah saya masuk. Moto hidup saya adalah hidup harus bermanfaat. Itu jelas dari Rasulullah. Bahwa hidup harus bermanfaat, bagaimana cara memanfaatkan tersebut. Nah, saya memanfaatkan itu tadi, thought saya melalui iklan Kompas. Terserah Kompas mau dibilang apa, bodo amat. Yang penting agenda saya masuk ke dalam ininya Kompas. Orang baca, wah iya ya, hidup itu harus bermanfaat. Begitu ada orang tergerak sama itu, luar biasa. Jadi hal-hal seperti itulah yang bagi saya. Nah, ini menjadi penting. Kita membuat playground kecil-kecil kreatif tadi. Kenapa ini menjadi penting? Karena disitulah semua hal kita bisa lakukan. Kalau ditanya, mau jadi presiden gak? Gak mau, saya mau jadi orang yang bisa menginfluence presiden. Ya, karena bagi saya presiden rawan KPK. Benar. Jadi menteri rawan KPK. Tapi kalau saya bisa menginfluence menteri untuk menjalankan agenda saya, itu akan lebih menarik. Saya punya banyak tangan untuk melakukan. Yang penting adalah agendanya saya jalankan. Artinya kalau orang bilang, Bang, kenapa sampai enggak PBNU? Saya bilang, kenapa saya harus PBNU? Agenda dari Mbah Buyut saya itu bukan masalah PBNU atau bukan PBNU, tapi masalah bagaimana memperkaya kemampuan masyarakat-masyarakat Indonesia itu menjadi lebih baik. Nah, disitulah kita masuk. Disitulah yang kita harus melakukan, bahwa kreatif itu menjadi hal yang sangat penting. Seharusnya kalau ada lembaga pertahanan nasional, harus ada lembaga kreativitas nasional. Kenapa? Karena itu jadi ajang sharing knowledge. Bupati di daerah tertentu berhasil dengan caranya dia melakukan begini. Wali kota di sini bisa begini. Tapi di tempat lain kan nggak bisa. Pertama karena belum tentu dia tahu. Yang kedua karena belum tentu tahu bagaimana how to do it-nya. Nah, seharusnya dengan lembaga seperti itu, semua di share di situ. Yang harus datang ke situ harusnya kepala daerah sama sekretaris daerah. Jadi mereka share knowledge-nya itu datang di situ. Semua tahu, oh ini begini, ini bisa. Kalau bahwa di daerah Kabupaten Bandung, dia bisa begini, punya begini, masalahnya begini, bisa disolve masalah begitu. Di tempat lain juga bisa. Nah, di tengahnya ini, hub-nya ini nggak ada. Bagaimana negara ini mau maju kalau misalnya hub itu tidak ada, pusatnya tidak jalan. Anggaran untuk masalah tadi ya, beli benih ada, beli pupuk ada, tapi turunnya berbeda. Itu problem, dan itu kenyataannya ada. Benihnya sudah ada duitnya, pupuknya belum ada. Mau diadain, ntar diadain dulu, ntar korupsi. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu. Dan disitulah fungsinya, saya bilang tadi, yang namanya kreativitas ini harus dipunyai sama seluruh masyarakat, khususnya pemimpin Indonesia. Karena dengan seperti itulah, kreatif itu negara ini bisa lebih baik. Kreatif itu pasti yang mau lebih baik ya. Nah, itu yang saya lakukan, mencoba. Saya meminjam tangan klien-klien saya akhirnya untuk melakukan hal-hal yang kreatif.
Jadi terserah mau partai, mau bukan partai, mau apapun, saya bantuin mereka. Jadi kayak misalnya ini ya, kita cari bibit-bibit yang bisa main bola. Ya sudah, kita komporin Mas Anas, Mas, kita bikin Tunas Garuda, Mas, bibit penjaringan bibit bola. Oh ya udah, bagus. Udah bikin, satu selesai. Terus pembantuan masjid-masjid segala macam. Ini juga sama. Atau ini program wirausaha mandiri. Saya bilang ke Pak Hatta, Pak Hatta, ini begini, anak muda harus begini-gini. Oh gitu ya? Iya Pak, ini harus begini-gini. Ya udah, kita bikin. Ya sudah, itu agenda saya, bukan agenda Pak Hatta misalnya awalnya. Seperti itu. Artinya, Pak Hatta punya interest yang sama. Tapi bisa masuk melalui sini. Atau ACT, aksi cepat tanggap yang tadi saya bilang. Terus, nah ini juga penting. Ini pada waktu dulu cicak buaya di KPK. Jadi saya bantuin KPK untuk, ya itu sama polisi waktu itu kan. Jadi semua kantor saya yang support. Dari mulai perlengkapan demonstrasi, semua kita yang support. Jadi kalau dari Koran, Kompas, segala macam, itu kita yang support. Di belakang kita gak pernah tampil ke depan. Tapi kita bilang, Mas, ini harus gini Mas. Oh iya, terus saya bikin stikernya, saya bikin spanduknya, saya bikin segala macam. Jadi kalau masuk di koran-koran yang gede, itu kerjaan kita. Jadi, ya harus. Sekarang saya juga lagi coba ke KPK dengan masalah yang jujur itu. Jadi ini apa sih? Oh, Visit Komodo, Pak JK pada waktu dulu. Ini menanam 1 miliar pohon, banyak pohon banyak rezeki, itu dari kantor kita juga. Jadi ya ini beberapa contoh lah. Artinya bahwa kreativitas harus kita masukin kemana-mana, selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Karena hanya dengan seperti itulah kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Ini biaya kerja 1 juta perak. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Tabungan air bersih, penghasil udara segar, dan sumber penghasilan. Banyak pohon, banyak rezeki. Nah, ini penutup. Ini foto sebulan yang lalu saya ambil dari pesawat menuju Jakarta dengan handphone saya tadi. Jadi itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Omongan saya ini mudah-mudahan kalau ada salah dan maaf.